Hello, what's up YouTube? It's me Ion and we're back with another video. So hari ini saya mau buat reaction video yang kedua. So hari ini saya mau react lagi salah satu video baru Gila-Gila Sikit TV yang bertajuk Haters vs Supporters. Sebelum tu, kalau kamu tidak tahu, sebelum ni saya ada react dia punya video yang Pranking My Wife Part 2. So kalau belum tengok tu, boleh check the link in description. So hari ini saya mau tengok video baru. Okay, saya belum tengok ni video, so let's jump to it. 3, 2, 1, go. Nasi bu**, ken bu**. Lepas kedapatan, terus kenan dia cakap, kejap saya kasih sedia dulu kamera. Bu**, punya lelaki. Kalau saya pun, memang saya kasih mat**, sudah ini lelaki bu**. Si**, kau ada bini yang bagus macam siap lagi perangai kau babi. Pergi mampuslah dengan bini awak tu. Siapa nak peduli? Bodoh awak ni, sebagai suami, balik-balik kasih sakit hati bini. Demi pok dapat banyak views sama subscribers. Ih, kegelian bro. Bayangkan ini real, bukan prank. Kalau kau sendiri kena buat macam gini, apalah aku nak kau rasa tu. Okay, in my point of view, bila saya tengok balik dia punya video-video, bila saya tengok balik dia punya video prank, lepas tu bila saya fikir balik, okay, mungkin ini kena stage. Kita tidak tahu, macam yang saya cakap dalam video saya sebelum ni, kita tidak tahu apa dorong punya plan. Tapi still in my point of view, it's not my thing. But saya still tengok video ni, saya mau react. And bukan saya mau cakap tidak boleh, tapi ada yang tidak suka. Contohnya macam sekarang ni, kita boleh nampak banyak netizen yang bagi kecaman-kecaman yang teruk lah untuk video dia. Mungkin ya, diorang berlakon, pandai berlakon, tapi mungkin itu bukan satu prank yang boleh buat orang terhibur, tapi bikin takut, bikin menyakitkan hati orang. Mungkin diorang ada motif lain kenapa diorang buat prank macam ni. So, jom kita tengok teruskan. Lakonan saja semua ni, semua diorang pandai berlakon, gara-gara mau ramai subscriber. Terlampau sudah prank gua ni bro. Stoplah buat prank soal rumah tangga bosku. Pasal prank saja rumah tangga musnah. Tu lelaki Filipina kah? Kalau orang Filipina, faham-faham lah kan diorang punya perangai. Woohoo! Okay, a bit racist there. This is maybe a prank within a prank. Anyway, berani juga kamu buat video-video begini ya. Memang ngamlah sama nama channel kamu, Gila Sikit TV. A few moments later. How I trust him the most. Kasih cerai saja laki kau tu. Laki but, dup, palui. Okay, so basically video ini dia kasih siar komen-komen netizen yang haters vs supporters. Ada juga yang tidak suka, ada juga yang suka, ada juga yang support ni prank, ada yang tidak support. So yeah. Kasih carai saja laki kau ini. Tidak menguntungkan juga prank-prank b**** dia ni. Tidak bikin kau kaya juga kan? Carai dia si b**** kau ni. Okay, sini dia kasih tunjuk dia punya evidence. Listen to the audio carefully. Okay guys, kalau kamu percaya ini betul-betul yang kalau kamu percaya guys, yang ini kamu bukan prank. Kalau kamu percaya yang ini bukan prank punya, yang betul-betul aku buat, memang saya scandal sama orang lain. Kamu type di bawah hashtag #TeamTash. Kalau kamu percaya ini prank saja, yang kami lakukan saja. Kamu komen sana, Tim Ken. My only question now is, kenapa Debbie tak ikut apa yang betul-betul kami plan? Dia cuba kasih panas the situation. I hope you guys believe me. Ken. Kan, macam yang saya cakap dalam my previous video. Sebenarnya memang mungkin diorang sudah plan dengan Debbie. Tapi mungkin si Debbie ini dia mau prank pula dia, ini lelaki, dia mau prank kawan dia. Bagus ya kasih prank dia, apa dia rasa kena prank. Mungkin dia mau macam tu. So, apa-apapun semua ini bergantung dengan orang yang menonton. Saya bukan support mana-mana pihak, ataupun saya bukan mau kasih buruk-buruk ini Gila-Gila TV. Actually, saya tengok si Ken is a nice guy actually. Saya boleh nampak dia seorang yang lemah, yang baik, respect perempuan, dia tidak pukul perempuan. Dia biar dia kena pukul, saya boleh nampak he's a nice guy. Tapi mungkin cara dia menyampaikan ni prank ni buat orang panas kan. Sebab boleh tahan lah, kira macam lakonan ni orang ni boleh tahan. But at the end of the day, in my point of view, this kind of prank isn't really my taste. Tapi it's up to you guys. Kalau kamu suka, teruskan menonton prank macam ni. Anyway, I wish Gila-Gila TV good luck, bro Ken and his wife and all the group untuk terus berjaya lah. Semua orang ada impian masing-masing. Semua orang ada cara untuk mencapai impian. Tapi, like I said, in my point of view, this is not my thing. So, that's all for today. Thank you for watching my video. Kalau kamu ada apa-apa suggestion, boleh komen di bawah. Kamu rasa okay? Okay. See you. Ciao.